Halo semua, selamat datang kembali di channel Memasak Kaika. Tidak dipungkiri lagi, pasta adalah masakan Italia yang paling digemari di seluruh dunia. Nah, di video ini kita akan sama-sama mengulik bagaimana cara murah dan mudah membuat sendiri pasta rumahan ala Italia. Untuk membuat pasta, kita memerlukan tepung gandum lembut yang kandungan proteinnya kurang lebih 69%. Nah, agar hasilnya maksimal, tepung pizza sebaiknya dicampur dengan tepung semolina. Bahan pasta rumahan sangat sederhana, yaitu tepung, telur, dan air seperlunya. Perbandingan tepungnya 1:1, 250 gram tepung gandum lembut dicampur dengan 250 gram tepung semolina. Harga tepung semolina 3 kali lipat lebih mahal dari tepung gandum. Menyiasatinya, walau hasilnya tidak persis sama, adalah dengan hanya menggunakan tepung gandum saja. Setelah tepung dan telur selesai dibaur, pindahkan ke atas meja kerja. Uleni adonan sampai lembut dan elastis. Apabila cairannya kurang, sirami adonan sedikit demi sedikit dengan air. Dan sebaliknya, kalau kelembekan, bubuhi adonan dengan tepung secara bertahap. Setelah selesai menguleni, bulatkan adonan, tutup dan istirahatkan di dalam suhu kamar selama setengah jam. Sekarang adonan siap untuk diproses. Bagi adonan menjadi 4 bagian sama besar. Supaya tetap lembab, tutupi adonan yang menunggu untuk diproses dengan kain lap. Proses selanjutnya adalah proses penggilingan dan pemotongan pasta dengan mesin pasta. Proses penggilingan pasta ini 2 kali, yang pertama membentuk adonan supaya panjangnya beraturan. Yang kedua, proses penipisan pasta sebelum dipotong-potong. Untuk proses yang pertama, gunakan ketebalan 0. Giling lembaran pasta yang telah ditaburi dengan tepung antara 5 sampai dengan 6 kali. Setiap selesai menggiling, lipat lembaran pasta 2 kali dan sesekali taburi tepung tipis-tipis supaya tidak lengket. Sekarang lembaran pasta sudah siap untuk ditipiskan. Bubuhi kedua sisi lembaran pasta dengan tepung, kemudian potong-potong menjadi 4 bagian. Pada tahap ini, lembaran pasta untuk setiap tombol pengatur ketipisan cukup digiling 1 kali saja. Sampai mencapai ketipisan yang diinginkan tanpa perlu dilipat-lipat lagi. Oh ya, supaya nggak lengket, jangan lupa sesekali menaburi meja kerja Anda dan lembaran pasta dengan tepung tipis-tipis. Sekarang lembaran pasta sudah siap untuk dipotong-potong. Oh ya, menggunakan adonan ini kita bisa membuat paling tidak 3 variasi pasta, yaitu lasagna, fettuccine, dan spaghetti. Siapkan baki untuk mengatur pasta yang sudah dipotong-potong. Pastanya jangan ditumpuk-tumpuk karena bisa menempel satu sama lain. Apabila tersedia, bisa juga menggunakan takar pasta. Butuh antara 5 sampai dengan 6 jam sampai pasta benar-benar kering. Tergantung temperatur dan kelembapan udara masing-masing. Pasta lembaran ini bisa dimasak untuk lasagna. Untuk fettuccine gunakan potongan yang besar, untuk spaghetti gunakan potongan yang kecil. Supaya tetap lembab, tutupi lembaran pasta selama proses pemotongan. Taburi potongan pasta dengan tepung. Diamkan sebentar, kemudian porsikan sesuai keperluan. Masak pasta dan sajikan sesuai selera.
Oh ya, untuk yang berminat, video masih dilanjutkan dengan sedikit info dan tips cara memasak dan menghidangkan pasta. Sekian dari saya dan salam hangat dari Jerman. Selamat menikmati pasta buatan sendiri dengan keluarga di rumah.